kasih Datuk Ye. Ketua, saya nak bertanya Yang Berhormat Timbalan Menteri tentang parti atau pekerja asing tanpa izin, di mana beliau telah menyebut tadi bahawa kalau menganggarkan satu parti untuk setiap yang mendaftarkan diri, bermakna sekira-kira ada 2 juta parti di Malaysia. Ini adalah satu angka yang agak optimistik kerana ada setengah yang menyatakan ratio ini adalah 3 parti untuk setiap yang berdaftar. Nah, kalau kita anggarkan jumlah yang sedemikian, bukankah itu adalah sesuatu angka atau jumlah yang amat membimbangkan? Kerana bermakna bahawa kita ada 8 juta pekerja asing, baik parti atau yang sah, yang sahih di Malaysia. Dan dalam aspek ini, bukankah ini merupakan satu, mungkin merupakan satu ancaman kepada kestabilan, bukan sahaja dari segi sosial tapi juga dari aspek ekonomi, kerana kebertanggungan ke atas pekerja asing. Dan dalam aspek ini juga, saya juga ingin meminta apakah rancangan pihak kementerian untuk membina lebih banyak holding center dengan izin, kerana holding center untuk parti ini di negara Malaysia amat tidak mencukupi dan tidak memadai. Malah dalam segi aspek-aspek kemudahan, tidak menempati peringkat dan tahap antarabangsa. Bagi satu contoh, Datuk Yang Ketua, di Pulau Pinang hanya ada satu lima center besar di kawasan Juru, di kawasan Seremban, dan ia memang lebih daripada yang dapat ditampung. Adakah pihak kementerian bercadang untuk membina satu lagi holding center supaya kita dapat menampung mereka yang datang tanpa izin, dan bukan sahaja di Pulau Pinang tapi juga di negeri-negeri lain? Sekian. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Sehubungan dengan kegusaran berkaitan dengan kebanjiran pendatang asing di dalam negara ini, memang kita tidak nafikan bahawa kerajaan itu peka tentang apa ni kebanjiran ini. Saya ingatkan dah perkara ini dibincangkan di dalam jawatan kuasa kabinet mengenai pekerja asing dan pendatang tanpa izin, yang mana untuk meneliti atau membuat satu dasar-dasar umum bagi menyelesaikan isu-isu parti ini secara holistik. Dan salah satu kajian yang dapat perakuan daripada lab di mana satu pendekatan melalui biometrik mungkin akan kita laksanakan. Maka kerana itulah hari ini kita sedang mengkaji cara pelaksanaan dan pendekatan berkaitan dengan apa ni, mengawal bukan saja berkaitan dengan masalah pendatang di sini, malahan kita nak melihat dan memastikan supaya warga negara asing yang berada di dalam negara kita ini dapat kita memastikan dan juga dapat kita mengawal. Sehubungan dengan isu yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat tadi berkaitan dengan pusat tahanan, yang mana hari ini kita telah wujudkan beberapa depo-depo untuk menempatkan warga-warga asing yang ada di dalam negara kita yang dikenal pasti yang kita tahan. Jadi daripada segi pengisian, ianya apa ni, dia macam saham lah, turun naik turun naik. Dan kadang-kadang apa kebanjiran dalam pusat tahan ini oleh kerana proses pengusiran itu memakan masa, kerana ada di antaranya dokumen-dokumen yang tidak cukup, yang lengkap, di mana kita dapat proses untuk mengusir ke negara asal. Dan juga ada antaranya di mana kita tidak mendapat kerjasama daripada pihak
negara asing yang mana menafikan bahawa negara pendatang ini adalah merupakan negara mereka. Jadi ini menimbulkan masalah bagi kita untuk membuat proses dalam pengusiran warga-warga yang kita tahan di dalam depo tahanan ini. Semua untuk membina depo-depo asing. Saya rasa mana-mana negara pun mesti dalam proses kita melaksanakan program-program ia ikut daripada segi prioriti lah. Jadi kalau ada duit lebih, mana kita akan tengok apa yang perlu kita buat. Jadi untuk sementara ini, saya rasa apa yang ada, depo yang telah kita sediakan mencukupi lah. Kerana apa kita lihat dia punya kemasukan turun naik. Terima kasih.